بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا، kembali kita lanjutkan pembahasan شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، dan kita masuk pada ucapan penulis. Qala al-muallif rahimahullah, "Waz-zakatu min adh-dhahabi wal-fiddati wath-thamari wal-hububi wad-dawab 'ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in qassamaha fajaiz wa in a'taha al-imama fajaiz." Di antara amalan ahli sunnah wal jamaah adalah mengeluarkan zakat dari emas dan perak dan dari buah-buahan, biji-bijian, dan juga dari ad-dawab. Ad-dawab jam'u dabbah, artinya hewan melata yang berjalan di muka bumi ini. Seperti firman Allah dalam surat An-Nur, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. Allah yang menciptakan semua hewan yang berjalan di muka bumi ini dari air. Di antara hewan tersebut ada yang berjalan di atas perutnya, yaitu az-zawahif, seperti ular dan semisal. Di antara hewan yang diciptakan oleh Allah tersebut ada yang berjalan dengan dua kaki, seperti ayam dan semisalnya. Wa minhum man yamshi ala arba', dan di antara hewan ciptaan tersebut ada yang berjalan di atas empat kaki, seperti sapi dan yang semisalnya. Dan yang dimaksud di dalam hewan yang wajib terhadapnya zakat adalah bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Seperti yang Allah sebutkan di dalam suratul Hajj, "Liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yaitu ada tiga jenis: al-ibil, unta, wal baqar. Sapi juga dikiaskan dengannya kerbau, wal ghanam, dan kambing yang juga dikiaskan dengannya domba. Alama qassamahu alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan insyaallah tentang hal-hal yang disebutkan oleh penulis ini. Fa in qassamaha fajais. Jika dia langsung membagikan zakat ini kepada mustahiknya, delapan mustahik yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, kita akan sebutkan nanti. Kalau dia bagikan langsung, boleh. Wa in a'taha al-imam fajaiz. Tapi kalau dia misalnya tidak mengetahui, atau misalnya mungkin dia malas untuk nyari langsung mustahiknya, lalu dia kasihkan ke pemerintah, maka ini boleh. Bahkan ini hukum asal, bahwasanya zakat itu dipungut dan dijemput oleh pemerintah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihi."
Wahai Muhammad, ambil dari harta mereka. Perhatikan pada ayat ini, ada perintah khudz, ambil dari harta mereka. Sebagai sedekah, zakat yang mensucikan dan membersihkan mereka. Juga dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-Islam." Aku diperintah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan sampai mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Di sini menunjukkan ada intervensi dari pemerintah terhadap masyarakat dalam hal mendirikan salat dan membayar zakat. Dan syahid yang kita inginkan di sini, poin yang sedang kita bahas, adalah berkaitan dengan memberikan zakat kepada waliul amr. Dan mereka inilah yang disebut dengan amil. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surah At-Taubah, "Innamal fuqara innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil." Pada lafaz wal 'amilina 'alayha, di antara yang berhak menerima zakat, al 'amilina 'alayha, yaitu amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Bukan setiap yayasan, setiap DKM masjid misalnya, membentuk kepengurusan penerimaan zakat sendiri, kemudian mereka ini dikatakan amil dan berhak untuk menerima zakat. Lah. Mereka ini disebut sebagai wakil, hanya perantara untuk membagikan zakat kepada mustahik. Jika zakat tadi tidak disalurkan, maka tidak gugur tanggung jawab orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Karena zakat ini amwalun makhsusah ila asnafin makhsusah. Harta khusus untuk kelompok yang khusus diberikannya. Maka ini tidak sembarangan. Maka jika seorang misalnya melihat pemerintah sudah mengambil alih hal ini, dan mereka sebagai DKM atau misalnya pengurus yayasan merasa tidak bisa merinci siapa penerima zakatnya, jangan sampai zakatnya hanya bagi rata kepada masyarakat dan tidak sampai kepada orang yang benar-benar miskin, maka sebaiknya mereka tidak mengambil alih hal ini. Kalau seandainya pemerintah sudah turun tangan membentuk tim-tim pemungut zakat, maka sebaiknya diserahkan kepada pemerintah. Karena dengan memberikan zakat ini kepada pemerintah atau amilnya, maka gugur tanggung jawab orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Berkata Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami, "Wa bari'an dhimmatu rabbil mali bidaf'i lil wali aw al ummali. Al barr wal fajir minhum yastawi fi daf'iha ilayhi nassan qatrun." Beliau sebutkan dalam kitab beliau Subulus Sawiyah fi Sunanil Marwiyah tentang kepada siapa zakat ini diberikan, kata beliau, dan jika seorang mengeluarkan zakat kemudian memberikannya kepada wali, pada pemerintah, awil ummali, atau wakil yang ditunjuk oleh pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah, maka gugur tanggung jawabnya. Artinya kalau dia sudah serahkan, pada saat dia serahkan tersebut, maka tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat telah gugur. Tapi kalau dia berikan kepada wakil, ibaratnya misalnya si A, dia telah mencapai nisab
dan telah sampai haul. Lalu dia ingin keluarkan zakatnya, tapi dia sibuk misalnya, harus ngantor. Dia titip ke temannya. Maka zakat ini ketika dia serahkan ke temannya, belum gugur tanggung jawabnya. Sampai temannya ini menyerahkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat dari 8 jenis yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Maka yayasan-yayasan atau pengurus-pengurus zakat bukan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, maka kondisi mereka adalah sebagai wakil. Dan ketika kita serahkan ke mereka, tidak langsung gugur tanggung jawab kita. Di sini juga pentingnya kita untuk melihat kepada siapa kita berikan zakat tersebut. Kita titipkan kepada wakil, apakah dia amanah ataukah tidak amanah. Jangan sampai harta zakat dipakai untuk membayar gaji pengurus yayasan yang mereka bukan bagian dari fuqara, bukan juga al-masakin. Ini hendaknya kita cerdas, apalagi zaman seperti sekarang, sallallahu alaihi wasallam, pengumpulan-pengumpulan donasi ini benar-benar menjadi bisnis. Benar-benar menjadi bisnis. Bahkan di beberapa akun-akun yang mereka secara terang-terangan menggunakan pengumpulan donasi untuk kepentingan pribadi. Nasallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang harus kita hadirkan adalah taqwallah, muraqabatullah. Kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yayasan atau DKM masjid yang memang mereka ingin membantu kaum muslimin, ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini adalah amalan ketaatan yang saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika mereka merasa benar-benar bisa menyalurkan kepada 8 jenis manusia yang sudah Allah tetapkan, maka ini adalah ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mencela orang-orang munafik di antara sifat-sifatnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ini tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Di sini Allah tidak mencela pada sifat tidak memberi makan fakir miskin. Tapi untuk menganjurkan saja mereka tidak mau. Apalagi mau langsung memberi makan fakir miskin. Maka ketika kita sanggup untuk membantu kaum muslimin dalam penyaluran zakat ini, dan kita melihat di situ bisa menunaikan amanah, maka tawakal ala Allah. Hadirkan yang namanya muraqabatullah. Adapun audit manusia, ini bisa direkayasa. Tapi kalau audit dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Zainab istri Rasulullah atau Maimunah, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dipenuhkan hisabnya di hari kiamat kelak, pasti dia akan diazab. Nasallahu salam wal afiyah. Akan tetapi Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang Allah berikan kitab dari tangan kanan mereka, mereka akan diberikan hisab yang mudah. Maka ini di antara yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dan diamalkan oleh mereka. Seorang ketika dia memiliki kewajiban zakat, baik itu dari emas 20 dinar atau fiddah perak 590 sekian, yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nisab emas dan perak itu nilainya sama, bisa membeli dengan nisab tersebut baik emas maupun perak, bisa membeli satu ekor kambing atau bahkan dua ekor kambing. Hingga terus berjalan waktu,
nilai perak ini terus merosot dan jauh dari emas. Sehingga terjadi silang pendapat. Harta kita sekarang dalam bentuk nominal uang, baik itu yang kertas ataupun dalam bentuk saldo digital, apakah zakatnya dengan nisab emas atau perak? Kalau nisab perak berapa? 7 juta atau 9 juta, kurang lebih seperti itu. Sekitar 10 juta. Kalau nisab menggunakan emas 85 gram, sekitar 80 jutaan. Jauh tidak jarak antara emas dengan perak? Lalu harta kita yang kita miliki, saldo yang nganggur di bank misalnya, kita menggunakan patokan nisab yang mana? Apakah emas sehingga kita menunggu 80 juta baru mulai menghitung haulnya? Ataukah perak ketika sudah masuk 10 juta, 12 juta, mungkin 14 juta kurang lebihnya. Saya nggak tahu tepatnya harga perak sekarang. Apakah kita mulai menghitung haulnya? Sini silang pendapat di kalangan ulama kontemporer. Mereka yang melihat hikmah dari pembayaran zakat emas dengan nisab dan zakat perak dengan nisab yang berbeda tapi nilainya sama pada zaman Nabi, yaitu bisa membeli satu ekor kambing yang besar atau dua ekor kambing yang sedang. Satu dinar itu berapa? 4 jutaan ya? Nah, 4 jutaan. Iya, bisa dapat dua ekor kambing yang 20-an kilo atau satu ekor kambing yang 40 kilo. Dan ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dinar kepada seorang sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari sahabat ini untuk membelikan kambing. Sahabat tersebut, ini diantara kecerdasan yang Allah berikan kepada sebagian orang, dia membeli dua ekor kambing dengan satu dinar tadi. Lalu dia jual salah satu dari kambing tadi dengan satu dinar juga. Sehingga dia pulang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar yang utuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang hal tersebut. Ini disebut dalam ilmu fiqih tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli. Tindakan yang dilakukan oleh seorang yang melebihi dari apa yang diamanahkan kepadanya. Seperti misalnya seorang membayarkan, seorang anak membayarkan zakat orang tuanya. Zakatul fitr misalnya. Boleh tidak? Karena hukum asalnya adalah ayah mengeluarkan untuk anaknya kalau masih dalam tanggungan nafkah. Anak ini mengeluarkan zakat untuk ayahnya misalnya. Sementara ayahnya juga mampu. Boleh tidak? Para ulama mengatakan ini tasarruf fuduli. Tindakan secara sepihak dalam hal yang positif dari seorang yang bukan seharusnya dia yang melakukan. Para ulama mengatakan boleh jika diizinkan oleh yang wajib mengeluarkan zakat al-fitr tadi misalnya. Nah, ini tasarruf fuduli. Maka mana yang kita pilih? Apakah nisab dengan emas ataukah nisab dengan perak? Sini khilaf dari kita sebutkan. Karena kalau kita melihat harga emas zaman dahulu sampai sekarang masih sama. Iya, masih sama. Adapun perak sudah sangat merosot. Kalau kita melihat pada hikmah nilai dari 20 dinar emas dengan komoditi-komoditi yang dengannya bisa dibelanjakan, dari dulu sampai sekarang sama. Adapun perak sudah berubah. Satu perak atau misalnya sekian perak misalnya, kita dulu bisa beli kambing, sekarang sudah tidak bisa. Bahkan 590 perak, sekitar 10 juta,
hanya bisa membeli 3 kambing kurang lebih dengan ukuran sedang. Padahal 2 dinar sudah bisa mendapatkan 3 kambing itu. Sehingga sudah perbedaannya jauh sekali. Para ulama yang memandang pada lafaz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan hukum pada jumlah tertentu, maka mereka mengatakan kita tidak bisa berpindah dari jumlah ini. Selama jumlahnya ini berlaku pada zaman Nabi, maka berlaku pada zaman sekarang. Sehingga mereka memakai standar minimal adalah standar nisab perak. Kalau sudah masuk 10 juta, dia mulai menghitung nisabnya. Lalu mana yang kita pilih? Wallahu a'lam. Iya. Ini dua pendapat yang dua-duanya wajih. Sangat kuat. Yang berpegang dengan nisab perak minimal, mereka berpegang dengan hukum asal. Karena demikianlah Nabi SAW pada zaman beliau menetapkan nisab zakat dari emas dan perak. Bagi mereka yang memandang pada hikmah dan nilai intrinsik dari dinar, dari emas, maka mereka memandang perak ini tidak menjadi standar lagi dikarenakan nilainya yang merosot jauh dari harga dan nilai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpegang dengan nisab minimal adalah emas. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Wallahu a'lam. Kita tidak merajihkan di sini. Kalau ada yang ingin kita rajihkan, silakan piknik ke gunung, kita bahas secara detail insyaallah. Taib ala kulli hal. Kemudian yang juga diwajibkan adalah az-zamar wal hubub. Az-zamar buah-buahan. Buah-buahan, al-hubub biji-bijian. Ini Allah sebutkan di dalam suratul An'am. Wa huwa alladhi ansha'a jannati ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rummana mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah sebutkan jenis-jenis buah-buahan seperti kurma, juga al-inab, anggur, zaitun. Kemudian Allah sebutkan juga biji-bijian. An-nakhla waz-zar'. Zar' seperti sawah, gandum. Kemudian kata Allah, kulu min thamarihi, makanlah dari hasil panen kalian, dari buah-buahannya. Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Tapi jangan lupa, berikan haknya ketika panen. Berikan haknya ketika panen. Apa itu haknya? Yaitu az-zakah. Bima saqatis sama al-usyur. Dan ini juga agama Islam itu agama yang sangat indah. Yang realistis. Ketika perkebunan atau persawahan sumber pengairannya semata-mata dari hujan, maka zakatnya 1/10. Adapun kalau seandainya pengairannya diusahakan dengan irigasi misalnya, artinya di situ ada taklifah, ada biaya operasional yang dikeluarkan dari sumur misalnya, maka ini zakatnya adalah nisful usyur, setengah dari 1/10. Berapa setengah dari 1/10? 1/5 atau 1/20? 1/20. Setengah dari 1/10. Yaitu 1/20. Bingung? 1/3 tambah 1/6 berapa? 1/3 tambah 1/6. 1/2. 1/3 tambah 1/6, 1/2. Iya. Bingung. Nanti kita bahas al-fara'id insyaallah. Piknik ke gunung kita. Kita belajar. Di sini
kita punya judul tersendiri, jadi kita nggak mungkin untuk berdalam-dalaman pada selain dari judul. Kita usahakan untuk lanjut pada poin-poin berikutnya. Kita mau selesai di tahun ini insya Allah. Dikit lagi Muharram. Baik. Wad-dawab dan juga ad-dawab, tadi kita sudah sebutkan tidak secara mutlak setiap hewan. Karena Nabi SAW bersabda, laisa alal abdi fi farasihi, laisa alal mar'i fi farasihi wa abdihi sadaqah. Tidak ada kewajiban pada seorang muslim terhadap kuda dan budak dan budaknya zakat. Jadi kuda ini tidak dikenai zakat. Juga hewan-hewan yang lain selain bahimatul an'am, selain yang kita sebutkan tadi, unta, sapi dan kambing. Baik. Baik. Ini bahimatul an'am. Rinciannya kalau kambing 40 sampai 120, ini satu ekor zakatnya. Juga berbeda, yang dimaksud yang dikenai zakat di sini adalah sa'imah, yang merumput, yang diumbar. Nah ini jadi ada perbedaannya. Kita bahas entah kapan yang merinci khusus untuk zakat. Yang ingin ditekankan oleh penulis di sini, fa in qassamaha fajaiz wa in a'taha al-imam fajaiz. Kalau seandainya dia berikan kepada fuqara, masakin, orang yang berhutang dan seterusnya, yang disebutkan oleh Allah dari 8 jenis di surat At-Taubah, maka ini telah menggugurkan tanggung jawab. Atau dia berikan kepada imam, kepada pemimpin atau pekerjanya, pegawainya, mau imamnya ini fajir, fasik, selama dia muslim, maka gugur tanggung jawab seorang yang wajib menunaikan zakat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami tadi, وَبَرِئًا ذِمَّةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ لِلْوَالِ أَوِ الْعُمَّالِ. Dan gugur tanggung jawab seorang yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haulnya jika dia berikan kepada wali atau ummal atau pegawai dari pemerintah. Baik, kita lanjut pada poin yang berikutnya biar kita bisa cepat selesai dari kitab ini agar kita bisa melihat secara umum tentang aqidah ahli sunnah yang dinukilkan oleh al-imam al-barbahari. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'alam anna awwal al-islami shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Ketahuilah yang pertama dan asas fondasi keislaman adalah syahadat la ilaha illallah dan muhammad rasulullah. Ini kita tidak akan jelaskan secara detail lagi karena sudah sering kita bahas. Yang intinya adalah ini permulaan Islam. Dan di kitab-kitab fiqih kita akan dapatkan bahwasanya syurut wujubil ibadah al-Islam wal aql wal bulugh. Syarat ibadah itu menjadi wajib jika terpenuhi 3 syarat. Seorang itu muslim, dia berakal, artinya bukan gila. Yang ketiga, dia sudah baligh, bukan anak kecil yang belum baligh. Ini syarat wajib pada sholat, puasa. Adapun zakat, para ulama berselisih tentang apakah harta anak kecil tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Karena anak kecil tadi, dia belum sampai bulugh, belum baligh. Di sini para ulama berselisih pendapat dari sisi apakah zakat ini kewajiban mukallaf atau kewajiban harta. Artinya kewajiban seorang mukallaf murni ataukah kewajiban harta yang merupakan hak fakir miskin. Bagi mereka yang memandang kewajiban harta karena merupakan hak fakir miskin, maka tetap harus dikeluarkan harta dari anak kecil jika telah memenuhi nisab dan haulnya. Bagi mereka yang memandang bahwasanya itu mukallaf, maka anak kecil bukan
mukallaf. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an memandang bahwasanya itu dikeluarkan, sehingga beliau mengatakan harta anak yatim ini hendaknya diinvestasikan agar tidak habis karena zakat. Harta anak yatim ini diinvest pada hal-hal yang kerugiannya kecil tapi keuntungannya besar. Artinya kemungkinan kerugiannya kecil, kemungkinan keuntungannya besar, di situ diinvestasikan, kemudian agar harta tersebut tidak habis dimakan oleh zakat. Baik. Adapun syurutus sihah, syarat sahnya ibadah, ini berbeda tergantung ibadah tersebut. Antara salat, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Baik, kita lanjut. Wa annama qala Allah kama qala wa la khulfa lima qala wa huwa indama qala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, seperti itulah kita memahaminya. Wala khulfa lima qal. Di sini artinya wala khulfa lima qal, ay la yukhlifu Allahu al-mi'ad, seperti yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Bahwasanya Allah tidak pernah menyelisihi apa yang telah Allah ucapkan. Atau wala khulfa lima qal, bimakna wala jidala lima qal. Tidak boleh ada jidal. Jidal di sini Allah sebutkan di surat Fussilat, alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yu'fakun. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yu'fakun. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lam. Baik. Alam tara ila alladzina yujadiluna fi ayatillah. Bahwasanya ada manusia-manusia yang mereka mendebat tentang ayat-ayat Allah. Ada yang mendebat tentang ayat-ayat Allah. Seperti mereka mengatakan kaifa yuhyillahul mauta? Bagaimana Allah bisa menghidupkan yang sudah meninggal? Iya, karena secara logika mereka, orang yang sudah meninggal selesai. Karena ketika mereka menggali lubang kuburan, mereka hanya mendapati sisa-sisa tulang, daging, kulit, habis semua. Lalu bagaimana mungkin Allah menghidupkannya? Seperti yang Allah sebutkan kisah tentang seorang yang mendebat ini di akhir surat Yasin, Allah berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur? Apa kata Allah? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum tuqidun. Di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang yang mendustakan kehidupan setelah kematian, bahwasanya manusia yang setelah meninggal akan dibangkitkan kembali, Allah Subhanahu wa taala ajak mereka berpikir dengan hal yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Jadi menghidupkan yang meninggal setelah kematiannya, ini sesuatu yang dianggap aneh oleh akal manusia, di luar logika. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya kepada manusia untuk memahamkan mereka konsep tentang bisanya seorang yang sudah meninggal hidup kembali, dibangkitkan, dengan contoh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bumi, tentang tanah yang gersang mati. Ini di dalam bahasa Arab, bumi yang gersang tidak ada tanaman padanya, ini disebut dengan ardun maitah. Allah berfirman dalam surat Yasin, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum muqim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan tanda mereka bisa melihat bagaimana Allah menghidupkan kematian
Lebih jelas Allah sebutkan di surat Al-A'raf, wa huwa alladhi yursilur riyaha mubasyirat, dan Allah yang mengirimkan angin, kemudian tumbuh awan hingga awan tersebut menjadi besar, besar, besar dan menjadi berat, hatta idza aqallat sahaban thiqal, sampai ketika awan tersebut sudah berat, Allah turunkan hujan. Ketika menerpa tanah yang gersang tadi, yang disebut dengan tanah yang mati, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah, كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Demikianlah kami menghidupkan yang tadinya mati, supaya kalian bisa mencerna dengan akal-akal kalian. Jadi manusia yang sebelumnya sudah meninggal, Allah bisa hidupkan dengan ma'ul hayah. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, manusia nanti akan dihidupkan dari ajbud dhanab, dari tulang ekor yang tidak akan hancur dari manusia. Disitulah akan diteteskan air-air kehidupan. Kemudian hiduplah manusia, minha yurakkabun. Mereka kembali dibentuk oleh Allah, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum, kama bada'ana awwala khalqin u'iduh wa'dan alayna, di surat Al-Anbiya, sebagaimana kami menciptakan manusia dahulu pertama, seperti itulah kami kembalikan mereka seperti semula. Jadi tidak ada yang susah bagi Allah. Ketika Allah ingin memberikan gambaran, bisa loh manusia itu dihidupkan kembali, sebagaimana bumi ini, tanah yang gersang, yang ardun mayita, tanah yang mati, bisa hidup kembali dengan tumbuh-tumbuhan, dengan air yang diturunkan dari langit. Maka ada orang-orang yang mendebat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata penulis di sini, wala khulfa lima qa. Tidak boleh mendebat, atau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi apa yang telah ia firmankan. Wa huwa indama qal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menepati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan dan janjikan. Kemudian kata beliau, wal imanu bisyara'i'i kulliha. Dan di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani semua syariat tanpa terkecuali. Ketika dalilnya benar dan sisi pendalilannya benar, maka wajib untuk mengimani syariat tersebut. Syariat yang zahir maupun yang batin. Ini Allah berfirman, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Dan tidak mungkin lagi kita merinci syariat-syariat apalagi yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah, karena ini sangatlah panjang. Nah, dan di antara ma'akhir dari kitab ini, kritikan sebagian ulama terhadap kitab Syarh Sunnah adalah penulis Al-Imam Al-Barbahari sering sekali membuat pengulangan. Jadi terkadang beliau sudah sebutkan di awal-awal bab, beliau ulangi lagi. Bahkan bisa sampai 2 kali, 3 kali pengulangan. Dan ini dianggap oleh sebagian ulama adalah sesuatu yang kurang tepat, yang membuat kitab Syarh Sunnah jadi lebih banyak isinya, padahal sebagiannya hanyalah pengulangan. Akan tetapi ini adalah kitab beliau yang tulis, dan beliau memandang mungkin ada pentingnya pengulangan, sehingga beliau pun mengulanginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan beliau, beliau ketika memberikan nasihat, beliau mengulanginya 3 kali. Beliau mengulanginya 3 kali. Dan indal muhaddithin, dan kalau kita membuka biografi ulama ahli hadis dari Rijalul Bukhari dan selainnya, kita akan dapati ada namanya al-imla. Sebagian ulama mengimla murid-muridnya. Seperti yang dilakukan oleh Az-Zuhri Muhammad Ibni Muslim Ibni Shihab Az-Zuhri, salah satu rawi dalam Sahih Bukhari yang mengambil hadis dari Urwah bin Zubair atau dari anaknya Hisham bin Urwah, kemudian dari Aisyah, dari Rasulullah. Atau Ibnu Shihab ini mengambil dari Nafi' al-Madani dan juga ulama-ulama yang selainnya.
Ala kulli hal, Az-Zuhri ini beliau juga mengimla, di antara yang beliau berikan imla hadis kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Disebutkan Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, suatu ketika Imam Malik, karena Az-Zuhri ini di Madinah dan Al-Imam Malik di Madinah, beliau datang bersama seorang sahabat. Lalu mereka ketika itu masih kecil. Al-Imam Malik mulai belajar menuntut ilmu hadis usia belasan tahun. Dan beliau sudah duduk di majelis fatwa dan tahdits di Masjid Nabawi pada usia 21 tahun. Sehingga sebelum usia 21 tahun dia bolak-balik dari satu majelis ke majelis yang lain. Ketika sampai di majelis Zuhri bersama seorang sahabatnya, Az-Zuhri memberikan beberapa hadis, mengimla beberapa hadis. Ada sekitar 30 hadis sekian kata Az-Zahabi. Nayyif wa 30 hadisan. Keesokan harinya pulang. Besoknya datang lagi berdua kepada Zuhri. Lalu meminta hadis. Zuhri menanyakan, "Madza fa'altum bima haddatsukum amsi?" Apa yang kalian lakukan dengan hadis yang aku berikan kepada kalian, aku imlakan kepada kalian? Percuma kalau hanya ditulis di kitab. Kemudian kata sahabat Al-Imam Malik ini, "Ya Imam, indana ghulam in syi'ta radda 'alaika kullama haddatsana bihi." Wahai Imam, di sini ada anak kecil, anak muda yang siap untuk mengulangi semua hadis yang telah engkau sebutkan kemarin, 30-an hadis. Lalu Al-Imam Malik rahimahullah yang masih remaja ketika itu pun mengulangi semua hadis sejumlah 30-an sekian, tidak ada satupun yang salah. Dan ini kebiasaan ulama, mereka mengimla, mengulanginya dua kali, tiga kali. Bahkan disebutkan sebagian ketika ingin memperkuat hafalannya, dia mengulanginya sampai 1000 kali. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terlanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang puasa Arafah? Apakah dilakukan saat jamaah haji wukuf atau ketika sudah tanggal 9 Zulhijjah di tempat kita? Pertama yang perlu kita pahami tentang perbedaan ru'yatul hilal. Perbedaan ru'yatul hilal ini sudah terjadi sejak zaman sahabat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Quraib bahwasanya suatu ketika Ummul Fadl bintul Harith mengutus Quraib ini untuk menunaikan hajatnya di Syam kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ternyata sesampainya di Syam, Muawiyah melihat hilal Ramadan. Lalu Muawiyah pun mulai berpuasa. Ketika itu beliau melihatnya malam Jumat dan beliau mulai berpuasa hari Jumat. Setelah selesai menunaikan hajatnya, Quraib ini kembali ke Madinah. Di akhir-akhir Ramadan, ia menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Abbas bertanya beberapa hal, di antara yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian di Syam melihat hilal bulan Ramadhan? Lalu kata Quraib, "Ra'ainahu lailatal Jum'ah." Kami, yaitu Muawiyah, melihat hilal Ramadhan pada malam Jumat. Lalu kata Ibnu Abbas, walakinna ra'ainahu lailatal sabt. Akan tetapi kami di Madinah melihat hilal pada malam Sabtu. Wala nazalu nasumu hatta narah. Dan kami terus akan berpuasa sampai kita melihat hilal Syawal. Lalu kata Quraib kepada Ibnu Abbas,
Awala naktafi bi ru'yati Muawiyah? Wahai Ibnu Abbas, tidakkah cukup bagi kita ru'yah hilal yang dilakukan oleh Muawiyah? Apa kata Ibnu Abbas? La, hakadha 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Karena beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Jadi yang dijadikan patokan adalah melihat hilalnya, bukan wujud hilalnya. Apakah hilal sudah berada di atas 0 derajat horizon, 0 derajat di atas di atas horizon apa? Cakrawala. Apakah sudah di atas 0 derajat di atas cakrawala yang menunjukkan sudah ada wujud hilal, ataukah harus di atas 3 derajat yang di situ ada imkaniyatur ru'yah, mungkin dilihat. Ada dalil yang membantah untuk memaksakan wujud hilal tanpa harus memungkinkan untuk melihat hilal. Dalilnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa atimmu sya'ban 30 yawma. Berpuasalah karena melihat hilal Ramadan, berbukalah kalau kalian sudah melihat hilal Syawal. Kalau seandainya ketika kalian melakukan ru'yatul hilal Ramadan, yaitu pada malam 30 Syaban. Kalau seandainya mendung, maka sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Nah, kondisi mendung ini ada tidak kemungkinan bahwasanya hilal sudah di atas 0 derajat tapi belum sampai kepada imkaniyatur ru'yah, atau bahkan sudah sampai kepada imkaniyatur ru'yah tapi mendung? Apa hukumnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'atimmu Syabana 30 yawman. Sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Jadi bukan patokan pada ini hilal sudah ada atau belum, tapi ini hilal sudah terlihat atau belum. Walillahil hamd, pemerintah kita menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tanpa mengesampingkan ru'yatul hilal, tanpa mengesampingkan hisab. Mereka juga menggunakan hisab, tapi hisab ini disinkronkan dengan observasi lapangan. Iya. Hilal ini hanya membantu. Baik, ini untuk yang kita ingin dapatkan poinnya di sini, bahwasanya perbedaan memulai bulan dari bulan Qamariyah ini mungkin dikarenakan perbedaan melihat hilal. Ini yang pertama. Sehingga kalau misalnya pemerintah kita menetapkan 1 Zulhijjah lebih terlambat daripada Arab Saudi, maka ini sangat memungkinkan. Karena hilal itu ada manazil, wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim, kata Allah dalam surat Yasin. Dan bulan kami jadikan tahapan-tahapan yang dari 0 sampai 0 kembali. Nah, ini Allah jadikan tahapan-tahapan dengan usia. Ketika di Indonesia misalnya mulai hari Kamis misalnya, hilal ini masih 2 derajat atau mungkin di bawah 3 derajat, intinya berapapun itu di bawah 3 derajat dan imkaniyatur ru'yah usianya di Indonesia. Ketika bertambah jam, hilal akan terus berpindah. Bertambah jam, bertambah jam, bertambah jam, usianya akan semakin tinggi. Ketika sampai ke Arab Saudi, yang jarak antara Indonesia, kalau kita pakai patokan Indonesia Timur, berarti jarak bedanya 7 jam. Kalau dengan Indonesia Tengah bedanya 6 jam, dengan Indonesia Tengah bedanya 5 jam, dengan Indonesia Barat bedanya 4 jam. Nah, di usia 4 jam ini sangat memungkinkan untuk hilal bertambah usianya dan terlihat. Sehingga ketika hilal itu 24 jam dari yang kita nantikan pada hari Kamis, yaitu masuk hari Jumat atau malam Jumat, sudah berada pada di atas 3 derajat.
5 derajat, 6 derajat karena usianya tadi. Jadi jangan heran kalau seandainya pemerintah kita mengatakan belum melihat hilal, kemudian 4 jam setelahnya Arab Saudi sudah melihat hilal. Karena ada manazil. Bulan ini memiliki tahapan-tahapan yang ia lewati sesuai dengan waktu yang ia lewati. Jadi ini yang perlu kita pahami juga bahwasanya tidak ada kesalahan pada pemerintah kita ketika menetapkan satu Zulhijjah lebih telat dari Arab Saudi sementara matahari lebih dahulu terbit di kita. Karena itu tadi yang kita sudah paham. Kemudian yang berikutnya tentang lalu bagaimana dengan puasa Arafah? Apakah dikaitkan dengan wukuf di Arafah atau hari Arafah? Tidak ada dalil yang spesifik menyebutkan bahwasanya puasa Arafah ini dikaitkan dengan wukuf Arafah. Kalau ada ini, maka selesai urusan. Tapi ternyata tidak ada. Wukuf dengan hari Arafah ini sama-sama idhafah. Idhafah lil makan dan idhafah lil waktu. Ada penyandaran pertama kepada tempat, yaitu wukuf di Arafah, dan penyandaran kepada waktu. Nah, ketika kita berpuasa, kita menggunakan penyandaran kepada tempat ataukah penyandaran kepada waktu? Kita ambil yang pertama. Kalau seandainya penyandaran kepada tempat, maka puasa Arafah kita akan mengikuti wukuf di Arafah. Dan ini akan menjadi taklifun ma la yutaq. Menjadi beban syariat yang tidak disanggupi. Kalau mungkin zaman sekarang gampang, karena dengan adanya teknologi informatika, telekomunikasi, sangat cepat pesan sampai kepada kita. Dan syariat Islam itu bukan cuma berlaku di 4 ke-14 ini. Syariat Islam, puasa Arafah itu berlaku sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, yang ketika itu Islam sudah menyebar. Sehingga kalau digunakan wukuf di Arafah, sementara penduduk di negeri-negeri yang sangat jauh, di Samarkand, di negara-negara yang saat ini disebut dengan Rusia, di Tajikistan, di Bukhara, tempatnya Al-Imamul Bukhari, saat itu Islam sudah tersebar. Al-Mughira, kakek dari Al-Bukhari, itu dulu agamanya Majusi, kemudian masuk Islam. Sehingga ini kakeknya Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Mughira. Kakeknya Al-Bukhari. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizbah. Kakek ayahnya Bukhari. Menunjukkan sudah ada beberapa generasi yang masuk Islam. Nah, ketika itu kalau seandainya kita menggunakan patokan wukuf di Arafah, berarti yang bisa berpuasa hanya orang-orang yang dekat dengan Mekah saja yang mengetahui kapan wukuf di Arafah. Karena untuk sampainya berita kapan akan ditetapkan wukuf, tentunya wali Mekah ketika itu akan menunggu hilal. Dia menantikan satu Zulhijjah. Ketika itu baru diketahui kapan wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kesempatan untuk berita itu sampai kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia membutuhkan paling maksimal 9 hari. Atau 8 hari. 8 hari. Mungkin tidak. Sementara untuk sampai saat ini saja masih ada beberapa tempat yang baru bisa dijangkau dengan menggunakan kapal dan seterusnya. Ini zaman sekarang, abad 14. Lalu bagaimana dengan zaman dahulu yang belum ada mesin, kapal, motor dan seterusnya. Sementara negara ini, negara-negara di bumi dipisahkan oleh pemerintahan kaum muslim ketika dipisahkan oleh laut dan seterusnya. Sehingga untuk berita kapan wukuf di Arafah ini menjadi taklif ma la yutaq. Dan ini muhal pada syariat Allah. Menjadi beban syariat yang tidak dimampuni. Dan ini mustahil dalam syariat Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini. Kalau kita menggunakan idhafah lil makan. Penyandaran puasa Arafah kepada tempat. Kalau kita menyandarkan puasa Arafah kepada waktu, inilah kebiasaan syariat. Adatus syar' menyandarkan suatu ibadah dengan waktu. Jarang sekali menyandarkan ibadah dengan tempat. Bahkan ibadah haji
yang waktunya ada pada tempat tertentu, Allah jadikan al-hajju ashhurun ma'lumat. Waktu haji ini ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dan Allah berfirman dalam suratul Baqarah, wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah itulah waktu-waktu yang ditetapkan untuk manusia dan waktu untuk melakukan ibadah haji. Berarti kebiasaan syariat menyandarkan suatu hukum pada waktu. Adapun pada tempat, wallahu alam, butuh dalil secara khusus kalau seandainya puasa Arafah itu menggunakan idhafah tempat. Dan itu tadi, kalau seandainya disandarkan kepada tempat, maka akan banyak dari kaum muslimin yang terluput darinya fadilah. Kata Rasulullah, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata al-madiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah ini akan menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang tersisa. Akan luput keutamaan ini. Kenapa? Karena mereka harus menunggu kapan puasa Arafah, kapan wukuf di Arafah. Dan ini kita sudah sebutkan tadi, kalau zaman kita sekarang gampang. Hanya kan syariat Islam itu tidak berlaku di zaman kita saja, kemudian zaman yang lalu tidak berlaku. Ini tidak benar. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'ala kulli hal, ketika seorang mukmin mengikuti pemerintahnya, dan ini di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, cukup. Walillahilhamd. Ketika pemerintah mengumumkan tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat, berarti tanggal 9 jatuh pada hari Sabtu. Walillahilhamd. Baik. Wallahu a'lam. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Izin bertanya Ustaz, qadarullah. Ayah saya dan ayah dari teman anak baru saja meninggal dunia. Teman anak pernah bertanya kepada anak, beliau mendapat amanah dari ayah beliau di saat ayahnya rahimahullah semasa hidup memiliki tabungan haji. Namun qadarullah belum terlaksana. Ayah beliau ingin uang tersebut diberikan ke pembangunan masjid. Ayah beliau sampaikan hal tersebut ke teman anak ini di saat beliau kritis. Dan teman ini beserta saudara dan saudari sudah ridha jika uang ini diamanahkan ke pembangunan masjid. Pertanyaan, apakah untuk dalam hal ini seharusnya uang tersebut masuk ke dalam ahli waris untuk anak-anak beliau atau menjalankan amanah beliau tersebut dengan memberikan ke pembangunan masjid? Dilihat, kalau seandainya itu sudah akhir hidupnya, maka hukumnya hukum wasiyah. Dan para ulama menyebutkan dalam manzumatnya, إِذَا مَاتَ ذُو مَالٍ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُؤْنَتُهُ قَدِّمْ عَلَى الدَّيْنِ أَوَّلًا وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ أَمْضِ وَصِيَّةً مِنَ الثُّلْثِ وَقْسِ مَا تَبَقَّ مُفَصَّلًا. Jika seorang yang memiliki harta meninggal, maka hartanya untuk empat hal. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah. Ini harus lebih didahulukan dari hutang. Kemudian yang kedua, menunaikan hutang-hutangnya kalau ada. Yang ketiga, dilihat apakah dia meninggalkan wasiat atau tidak. Kalau seandainya ada wasiat, maka dilihat lagi apakah wasiatnya tersebut sepertiga atau kurang. Kalau sepertiga atau kurang, maka ini boleh ditunaikan. Tapi kalau sepertiga atau lebih, maka yang dipotong hanya sepertiga saja. Seperti dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi SAW, "Ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir." Paling maksimal di dalam wasiat adalah sepertiga. Ini paling maksimal. Lalu sisanya waqsi ma tabaqqa mufassala. Selebihnya adalah warisan. Maka tabungan haji ini dilihat apakah jumlahnya sampai kepada sepertiga dari harta ayah keseluruhan ataukah tidak. Kalau seandainya sepertiga atau mungkin kurang, maka ditunaikan. Ini sebagai wasiyah. Tapi kalau seandainya itu harta satu-satunya misalnya, maka sepertiganya saja yang dikeluarkan untuk pembangunan masjid dan selebihnya menjadi harta warisan. Tapi kalau seandainya semua mereka ridha seperti yang disebutkan, maka ini sama saja dengan mereka bersedekah untuk masjid atas nama ayah mereka. Dan ini boleh, sebagaimana seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat walam tusi. Ibuku
dahulu meninggal dan dia tidak meninggalkan wasiat. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya, boleh. Wallahu a'lam. Afan izin bertanya, bagaimana tobatnya seorang panitia zakat DKM yang dulu menganggap sebagai amil sehingga dapat bagian zakat? Apakah ini bisa disebut sebagai hutang sehingga tobatnya harus mengeluarkan sejumlah yang pernah didapat dulu sebagai panitia zakat? Ataukah cukup dengan menyesal dan tidak mengulanginya lagi? Al-haqqu haqqan. Hak di dalam kehidupan ini ada dua hak. Hak Allah dan hak sesama hamba. Jika berkaitan dengan hak Allah, tobatnya disebutkan An-Nawawi tiga hal. Dia menyesal. Ini juga disebutin dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat yang hakiki. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan hal tersebut. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak meninggalkan. Kalau berkaitan dengan hak sesama hamba, maka harus ditunaikan. Nah, zakat ini berkaitan dengan hak fuqara. Hanya saja fuqara ghair mu'ayyan. Orang fakir yang tidak secara spesifik individunya siapa. Maka ketika dia merasa dulu pernah dia ambil hal tersebut, sementara itu bukan haknya, maka dia keluarkan, dia berikan kepada siapa saja yang dia benar-benar fakir. Dengan itu insya Allah gugur tanggung jawabnya karena mengambil harta yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Ustaz, jika seorang mendapatkan warisan dan nilainya mencapai nisab dan harta tersebut tersimpan tetap nilainya hingga mencapai haul. Pada saat waktu ingin mengeluarkan zakat, ditunda-tunda hingga terpakai harta tersebut sampai habis. Bagaimana hukum tersebut? Apakah harus tetap membayar zakat dari nilai harta awal tadi saat nisab dan haul, walaupun hartanya tersebut sudah habis? Ini oleh pemerintah dipaksa untuk dikeluarkan. Karena tadi kita sudah sebutkan, Allah berfirman, khudh min amwalihim. Yang diperintah untuk memungut zakat adalah pemerintah. Dan pemerintah ini, mereka berhak untuk mendatangi orang yang berzakat, untuk yang wajib zakat, dan mengambil kalau dia menahan secara paksa, diambil. Seperti yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an, ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang murtad dan menahan dari hartanya untuk membayar zakat. Lalu kata Abu Bakar, "Fawallahi la'aqtulannahum idza mana'u 'iqalan kanu yu'addunahu fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku akan perangi mereka kalau mereka menahan zakat mereka yang dulu mereka tunaikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tanggung jawab pemerintah. Dan kalau seperti ini kondisinya, berdosa seorang ketika dia menunda-nunda zakat ini. Zakat tidak boleh ditunda kecuali karena uzur, yang itu pun penundaannya tidak panjang. Jika sudah lewat seperti ini, maka dia bersegera, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian dilihat juga, kalau seandainya harta warisan tersebut berupa properti dan semisalnya yang bukan untuk barang dagangan dan bukan untuk disewakan, maka ini tidak kena zakat. Rumah misalnya, mobil, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, laisa 'alal muslimi aw 'alal mar'i fi farasihi wa 'abdihi shadaqah. Tidak wajib bagi setiap muslim pada kuda, yaitu kendaraan, dan hamba sahayanya, pembantunya, karena ini harta, tidak ada zakat padanya. Apabila suami membeli rumah untuk tempat tinggal atas nama istri, apakah jika suami meninggal dunia, rumah itu milik istri seutuhnya atau dikeluarkan warisan? Masya Allah. Dilihat, kalau seandainya suami ini membelikan tersebut dengan atas nama istri adalah untuk hadiah bagi istri, pemberian kepada istri, maka berpindah tangan. Tapi kalau seandainya ini untuk menjaga pajak progresif atau yang semisalnya, misalnya, maka ini tetap milik suami. Dan istri, jika suami meninggal, dia hanya mendapatkan 1/4 atau 1/8 tergantung ada anak atau tidak ada anak. Wallahu a'lam. Makanya para suami,
secinta apapun kepada istri, tetap yang namanya urusan harta, urusan harta. Harus dilaksanakan secara profesional. Karena akan banyak konsekuensinya setelah seorang meninggal dan seterusnya, agar tidak menjadi bahan yang diperebutkan oleh ahli waris yang ditinggalkan. Dan di hukum Indonesia juga, ini agak repot sedikit, karena harta suami otomatis menjadi harta istri. Kecuali ketika pernikahan memang sudah bikin ada perjanjian di dalam klausalnya tertulis bahwasanya harta suami, harta istri, harta istri. Iya. Makanya ini mungkin bagus untuk dibuat, apalagi seorang yang bercita-cita untuk seperti itu. Wallahu alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.